kepada Bapak Ibu, bagi kita yang memiliki anak sekolah minggu dan remaja, mari senantiasa kita dorong, kita dukung anak-anak kita untuk tetap aktif di dalam ibadah kepada sekolah minggu dan pemuda, di dalam kegiatan-kegiatan profesi yang lainnya juga. Dan terima kasih kepada guru sekolah minggu yang senantiasa membimbing anak-anak ini dan juga menggerakkan pemuda-pemuda remaja kita. Kiranya Tuhan memberkati, juga kepada bantu anak kita saling mendoakan supaya semuanya anak sekolah minggu, anak remaja di gereja kita ini maju di dalam pendidikan dan di dalam kerohanian juga. Terpujilah Tuhan kepada bersamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kata sambutan nau pasar juga kasih cikion buat tema nama masuk sialo. Puji Tuhan. Oh,
semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera bayang, dan roh Allah melayang-layang ke atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menamai bahwa terang itu baik, lalu ditetapkanlah nyala itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu angin, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, anggaplah segala yang dibawa oleh Allah sehingga kelihatan dan kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamainya itu dan kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dari cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari tahun ke tahun. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang besar. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takutkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan. Haleluya. Acara berikutnya persembahan pujian oleh Adel. Thank you.
Thank you.
liturgi, ragam profesi kehidupan. Saya seorang petani, saya menanam padi. Tanpa saya, kalian tidak bisa makan, jadi saya yang paling penting. Saya pedagang, kerja saya menjual barang. Tanpa saya petani, kau tidak bisa menjual hasil tanammu. Jadi apa yang terpenting? B.O.B.O. Hei pedagang, jangan sombong. Tanpa aku, kalian tidak bisa menulis dan membaca. Jadi, akulah yang paling penting. Hei guru, jangan sombong deh. Tanpa saya, kamu saya siapa pelajari. Kursi, meja, dan saya yang paling penting. Hei kalian semua, jangan sombong dulu dong. Tanpa saya, kalian tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Dan tanpa saya, kalian tidak akan bisa bersembunyi saat hujan. Jadi terbukti kan siapa yang paling penting. Ya saya dong. Maka dari itu, dokterlah yang paling penting. Bos, direktur, bahkan presiden sekalipun, kalau sakit, siapa yang dicari-cari? Aku kan? Dan dalam Amsal 3 ayat 5.